lagi Pak Jemsi Andi akan datang. Tim lagi siap-siap buat menyambut ya. Ini sebagai bukti bahwa Mekarta berkomitmen terus pembangunannya dan ya. Topik of ceremony 2 tower pertama di Mekarta. Dan kita menyambut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan. Mohon maaf. Bapak. Pada hari ini kita semua akan menjadi saksi sebuah pencapaian atas pembangunan kota baru Mekarta, yaitu terlaksananya topping off 2 tower pertama di CBD Mekarta. Apa yang akan kita saksikan hari ini adalah sebuah langkah awal dari apa yang akan dilakukan LiPo ke depan dalam membangun kota baru yaitu Mekarta. Setelah topping off 2 tower ini, kami akan meneruskan untuk pembangunan tower yang lain yang mulai bisa diserah terimakan pada tahun 2018. Namanya semua masalah perizinan, pemilikan tanah dan sebagainya, itu semua hampir tidak ada saya lihat masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan. Jadi kita bangsa ini juga jangan terus cepat buruk sangka. Kita tidak melihat betapa Pak James ini juga mempertaruhkan reputasinya LiPo juga untuk membangun kawasan ini. Dan kawasan ini dari cerita Pak James sudah dari 20 tahun yang lalu dipersiapkan. Dan sekarang menciptakan lapangan kerja lebih dari 70 ribu. Termasuk dari salesman dan semua yang mungkin berjumlah hampir 100 ribu. Jadi menciptakan lapangan kerja luar biasa dan hampir 98% atau lebih pekerja-pekerja di sini itu semua adalah anak bangsa juga. Jadi untuk membuat terintegrasinya Jakarta dengan Bandung, kita tidak boleh berpikir hanya 5 tahun ke depan. Kita harus berpikir sampai tahun 45 di mana kita lihat Jawa ini akan menjadi satu pulau sendiri atau satu kota sendiri. Nah, kalau itu terjadi, desain transportasi, desain pemukiman, desain air, desain segala macam harus kita lakukan dari sekarang. Nah, jadi saya ingin sekali lagi titip, saya terus terang beruntung bisa melihat ini sekarang dan akan kami lakukan kajian lebih terpadu. Saya datang dengan Deputi Bidang Infrastruktur Ridwan Jamaluddin. Nanti kami akan segera, dan hari Senin kami sudah mulai rapat awal dengan ini. Dan minggu berikutnya, mungkin tanggal 10, kami sudah akan dengarkan paparan dari para pemilik-pemilik di kawasan ini, apa sih posisinya sekarang. Sehingga dengan demikian, kita bisa berikan keputusan dalam satu bulan ke depan, mau kita apakan ini. Ya. Dan saya hanya ingin sampaikan, saya bangga bahwa Pak James bisa investasi sampai $20 billion untuk di sini. Dan ini saya pikir, kita cari-cari investor kemana-mana. Ini hanya naik helikopter 10 menit, kita lihat ada $20 billion investment di sini. Terima kasih Pak Jim, mudah-mudahan Anda bisa investasi lebih banyak lagi dan mengajak yang lain investasi di sini. Dan mari kita berpikir positif. Saya ulangi, mari kita anak bangsa berpikir positif. Jangan kita kedepankan perbedaan. Kita melihat persatuan. Saya selalu di mana-mana mengatakan, ingat, perkembangan teknologi begitu cepat. Udah artificial intelligence, orang bicara quantum computing, orang bicara sekarang robotik segala macam. Kita masih kadang-kadang bicara perbedaan yang tak jelas. Kita sudah lahir seperti ini dalam Sumpah Pemuda, ini sekalian. Dalam Sumpah Pemuda, saya ingin ngajak bangsa, anak bangsa kita semua, mari kita satukan pikiran kita membawa Indonesia lebih bagus lagi ke depan. Tidak sekedar bicara perbedaan saja. Mari kita tanya nurani kita yang paling dalam. Mari kita tanya nurani kita yang paling dalam, apa yang kita bisa berikan buat negeri ini untuk membuat Indonesia menjadi negara besar dalam 10, 20, 30 tahun ke depan. Semoga Tuhan Yang Maha Kasih menemani kita semua. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bapak Menko, kami persilahkan petugas. Bapak-bapak sekalian, kami mohon kesediaannya untuk memakai helm, karena ini adalah acaranya topping off. Ini pesannya adalah untuk keselamatan kerja, Pak. Jakarta, baik, kita hitung bersama. 3, 2, 1, yang paling meriah buat Meikarta. Terima kasih bapak-bapak sekalian. Hey guys, acara open tadi topping off ya selesai. Tadi kita habis topping off-nya CBD-nya Meikarta, dan tadi ada bapak-bapak penjahitan datang ke sini. Lalu ada Pak James Riyadi juga yang ada di acara Timur dan tinggi-tinggi acara lainnya. Dan tadi Bapak Luhut juga menceritakan permasalahan izin Meikarta yang sekarang sering diangkat oleh orang itu ditepis karena tidak ada masalah perizinan Meikarta. Jadi semoga tim sales bisa terus jualan, karena sampai detik ini penjualan Meikarta masih luar biasa. Sekarang di hari Minggu, tim sales pun berkumpul di Maxbox Red Sonti untuk kejar jualannya, jadi tetap semangat, tetap jualan yang banyak. Jadi, gimana penjualan hari ini? Lumayan bagus. Tadi ya. Ini ada tim. Ini di belakang saya ini ada tim yang ada tim yang sering kali meeting, banyak meeting tapi nggak closing. Gimana nih? Kayaknya hari ini ya jualan berapa? Hari ini jualan 2. Jualan 2. Jam 4, iya. Dari siapa aja? Sampai malam harus full. Oke. Okay. Dari mana jualannya? Jualannya sebulan. Lancar. Kurang berapa? Kurang berapa? Mas kurang berapa? Itu lagi. Pun. Ini yang udah jadi. Habis ini. Yang diminta banyak buat satu. Kalau apa kali? Tak tahu 26 oke, habis. Kejar-kejar mang harus ya. Masih harus bisa. Tetap semangat, tetap jualan. Nah ini nih, ini jualan kemarin banyak 10. Terus kenapa sekarang melempem? Bentar, udah jualan belum? Hari ini insya Allah. Hari ini? Hari ini? Hari ini 1.000. 1.000 sih ya? Ya siapa? Sekejar, jualan banyak dulu. Siap. Siap. Semua harus menilai Pak Budi. Siap. Nah, hari ini? Hari ini harus closing Pak. Iya, harus ya. Closing. Harus, tidak boleh tidak Pak. Iya. Pesan-pesannya apa ke dia Pak Budi? Iya, pesan saya ini harus ada semangat Pak. Tidak boleh tidak ada semangat. Harus always be closing. Oke, sip. Iya, booking fee cuma 2 juta rupiah. Oke, semangat Pak Budi. Semangat. Nomor yang di sini? Iya, ini nomor. Ya, ada Pak Budi. Segera ya, segera. Oke, sip. Oke, siap. Segera ya kawan-kawan, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya ya. Siap. Nah ini ada pendatang baru. Tinggi langsing, gila. Tingginya berapa sentimeter sih? 187, udah kayak David Beckham tingginya tuh. Lebih. Ya, udah jualan 2 unit ya Mas Budi ya? Insya Allah ada di nambah lagi. Nambah lagi? Berapa unit Mas Budi? 1. Oke, semangat Mas Budi ya. Harus semangat. Terima kasih Pak. Jualan yang banyak. Amin. Oke, itu tim winner. Jalan-jalan benar-benar cepat jualan banyak. Ya, siap.